Assalamualaikum, nama saya Nurdia Masyidah binti Muhammad. Kami di sekolah menengah kebangsaan Bacho ingin menerangkan tentang produk yang telah kami lakukan, iaitu MIO, Marker Eraser Organizer. Bagi penyataan masalah produk ini, di dalam kelas, marker pen dan pemadam berputih sering kelihatan berselerak dan tidak tersusun selepas sesi pembelajaran selesai. Selain itu, marker pen yang disediakan dalam kelas juga sering kali hilang. Dengan itu, kami telah mencipta satu produk yang didapati khas untuk menyimpan marker pen dan pemadam papan putih di suatu tempat dengan menggunakan bahan-bahan yang dikita semula. Oleh itu, saya akan serahkan kepada Siti Aisyah untuk menerangkan lebih lanjut mengenai idea dan konsep produk ini. Terima kasih, Dian. Kali ini, saya akan membentangkan berkaitan lakaran produk. Fungsi penting produk ini yang pertama ialah untuk menyimpan marker dan yang kedua ialah untuk menyimpan pemadam papan putih. Produk ini diperbuat daripada bahan kita semula seperti batang aiskrim dan kotak. Di permukaan atas produk terdapat 6 ruang untuk menyimpan marker. Pada permukaan hadapan pula terdapat 1 ruang yang mempunyai papan magnet untuk melekatkan pemadam papan putih. Dengan itu, saya akan menyerahkan tugas pembentangan kepada Mustaqim untuk menunjukkan model demonstrasi produk. Thank you, Aisyah. Dengan merujuk lakaran produk yang telah dihasilkan oleh Aisyah, saya telah membina satu model demonstrasi produk untuk menunjukkan dua fungsi utama produk ini. Fungsi yang pertama adalah untuk menyimpan marker pen. Fungsi yang kedua adalah untuk menyimpan pemadam papan putih. Oleh itu, saya serahkan kepada Hazlin untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai kos pembuatan produk ini. Okey, terima kasih Mustaqim. Untuk membina projek ini, kami memerlukan bahan dan peralatan seperti batang aiskrim, magnet, kotak, pisau lipat, pistol gam, batang pistol gam yang panas, marker pen, pensel, papan zinc dan pemadam papan putih. Kos keseluruhan untuk bahan dan peralatan ini ialah RM35. Okey, saya akan serahkan kepada Mustaqim untuk memberi ucapan yang terakhir. Akhir kata, saya selaku ketua kumpulan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menonton video kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.